Saya berprofesi sebagai security, bekerja di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Halo, nama saya Daniel B, ayah dari Alpinda. Halo, nama saya Alpinda Evari, umur 18 tahun. Sekarang saya pemilik Mari Jamu Store. Alhamdulillah, sekarang pembelinya tidak hanya dari orang terdekat, tetapi ada beberapa juga dari online. Jadi menurut aku perlu juga untuk memaksimalkan seluruh wadah yang sekarang sudah tersedia ya, dari sosial media, e-commerce, semuanya deh kamu buat biar dari mana aja. Selama beberapa bulan terakhir, aku senang banget bisa sharing bareng Kak Windy. Banyak banget hal yang dia share dan aku jadi tahu banyak hal. Itu benar-benar buat aku senang banget. Jualan kamu, terus ini link-link buat setiap e-commerce kamu. Jadi orang tuh bisa kayak, oh ya lengkap banget nih. Halo, ketemu lagi sama aku Windy dari Putaritri. Dan aku ingin mengupdate ke kalian tentang aktivitas aku bersama Alpinda di beberapa waktu ini. Kalau aku sendiri benar-benar aku merasa sangat senang, sangat puas, sangat bangga melihat progres Alpinda sampai detik ini. Dan bisa kalian lihat Alpinda jadi lebih baik lagi. Saya melihat anak saya Alpinda lebih bersemangat lagi setelah mendapat bantuan dari Mirai Aset Sekuritas. Aku benar-benar terbantu banget oleh barang-barang yang dikasih sama Mirai Aset, mulai dari blender, wajan, sama uang buat modal, dan masih banyak lagi. Alhasil, aku bisa mendesain ulang logo aku, bisa mendesain ulang kemasan, terus juga bisa mengurus sosmed aku. Alhamdulillah, berkat semua itu, penjualanku semakin naik. Alpinda, setelah perjalanannya cukup panjang ini, dari pertemuan pertama sampai mungkin saat-saat terakhir ini, aku tahu kamu belajar banyak banget, dan aku berharap seperti itu. Ingat, aku selalu ada di sini untuk bantu dan support kamu. So, ayo lari terus, nggak boleh menyerah, dan harus selalu semangat. Oke? Okay? Bantuan ini sangat berarti bagi saya dan juga keluarga saya. Maka dari itu, saya sangat berterima kasih kepada Mirai Aset Sekuritas yang telah membantu memberi motivasi dan harapan kepada anak saya, Alpinda. Hari ini aku diundang ke kantor Mirai Aset Sekuritas di daerah SCBD. Rasanya nervous, tapi seneng juga. Sayangnya Bapak nggak bisa datang, nggak bisa ikut, karena harus bekerja. Habis itu, orang-orang di sini pada nyobain jahe aku. Bahkan mereka sempat ngajak aku buat foto bareng. Aku ngerasa kayak hari ini aku jadi artis seharian.